30 menit daripada Seremban, anda akan tiba di Rembau, di mana terdapat sebuah perkampungan kristal. Sebenarnya sebelum ini saya sudah pun menghubungi pengurus perkampungan ini dan saya akan menelpon dia. Cik Hanif, saya dah sampai. Boleh saya masuk? Boleh? Okey. Mari ikut saya. Ini adalah bahan utama yang diguna pakai. Dia panggil crystal pellet yang kita import daripada Holland ataupun Belanda. Okey, kita akan ambil lebih kurang 100 kilo hingga 150 kilo sekali ambil dan dimasukkan dalam furnace ni dengan suhu kepanasan 1400 degree Celsius. Untuk kita cairkan, jadikan liquid crystal untuk tempoh 36 jam. Apabila kita dah ambil itu, kita kalau nak masukkan color, ini adalah color rod ya yang kita import juga daripada Jerman. Ini color yang ada dan separuh ni adalah color chip ya ataupun serbuk color yang mana kita guna pakai untuk kita masukkan ke dalam kristal tu nantilah. So proses pembuatan dia mesti melalui ini satu menggunakan panti dan seterusnya sehinggalah kita simpan dalam oven. Tempat ini bukan sahaja menjual barangan kristal, malah memberi peluang kepada pengunjung untuk mencuba membuat rekaan kristal mereka sendiri. Saya bertuah kerana diberi peluang untuk mencuba menghasilkan sendiri produk kristal saya. Senang juga ya, tetapi asasnya sahaja. Channel ini sebenarnya semua untuk seperti bukan untuk pameran dan jualan. Sebenarnya ikut cita rasa sendirilah. Cita rasa sendiri. Apa design you datang bawa bentuk dan design atau gambar, kita buat. Harganya pun berpatutan. Ini memerlukan kemahiran juga yang dia perlu kesabaran sebenarnya. Apabila you dah mula buat, you tak boleh berhenti. Kalau 2 jam, 2 jam ni kena duduk buat. Tidak ada proses penyambungan. So kena terus buat satu kali. Bang Arif, ni yang seperti yang tadi yang saya buat tadi. Betul. Ini yang you buat tadi samalah. Kitchen daun ni. Dan sini kita jual RM12. Okey, good. Channel, terima kasih banyak-banyak. All the best. Terima kasih sudah datang. Senang datang lagi lah. InsyaAllah. Bagai tanda hati daripada saya. Inilah. Terima kasih. InsyaAllah saya akan datang lagi. InsyaAllah. Saya bawa mak, bapak, makcik semua akan beli. Bawa tu nenek semualah. Tu nenek semua. Kata orang, jauh perjalanan luas pemandangan. Inilah yang saya pelajari selama 2 hari di Seremban. Dan untuk hari ketiga, ikut saya ke Haji Sharif Cendol. Seterusnya, saya berjalan-jalan di kota Seremban yang sebesar 5,691 hektar itu. Sememangnya saya mencari bangunan serba hijau. Terjumpa juga akhirnya. Sebenarnya, sebelum saya sampai ke Seremban ini, saya telah pun melongsuri dalam internet untuk mencari tempat-tempat makanan yang menarik. Dan salah satunya tempat makanan yang menarik adalah Haji Sharif Cendol. Dan inilah bosnya, Nordin. Apakah yang spesialnya sangat tentang cendol di kedai ini? Kita sebenarnya cendol kita spesialnya kita menggunakan bahan-bahan yang asli. Seperti kita untuk cendol tu kita tak pakai colouring. Kita depend on the kita pakai colour daun pandan. So cendol tu dia akan ikut warna daun pandan itulah. Kadang-kadang dia hijau macam tu. Dan satu santan tu kita perah sendiri. Kita tak pakai yang paket ke atau ready-made dengan santan. Gula pun itu rahsia family lah. So itu yang main untuk cendol lah, yang gula merah itulah. Jadi yang paling specialnya gulanya. Itulah yang paling penting untuk cendol. Jadi dah berapa lama kedai ini berada di sini? Kedai ini baru dibuka 2 tahun. Berusia 2 tahun lah. Sebelum ni kita berniaga dekat lagi satu tempat, depan station. Ingin tahu bagaimana untuk membuat cendol ini sebenarnya. Boleh Encik Nordin ajarkan saya tak? Boleh. Saya tengok pun macam best. Boleh, tak ada hal. Boleh? Boleh. Tolak benda itu ke bawah. Tolak ke bawah. Lepas tangan itu. Macam itu. Rupanya. First, ambil ais yang telah dikisar. Saya ambil. Okey, sama-sama boleh? Boleh. Tahu sikit. Tahu banyak pun tak boleh minum pula ni. Tahu sikit dulu. Ini. Okey. Okey.
Lepas tu sudu kita ambil satu sudu. Satu sudu. Ha. Ini gula merah. Gula merah. Ha. Ini yang paling kena ada bakat sikitlah. Pasal kadang-kadang kalau kita campur dia keluar santan je. Kadang-kadang ada cendol. So kita kena sama ratalah. So tengok dia tak santan banyak, cendol dia pun tak banyak. So senang. Kadang-kadang kalau tak cendol dia banyak pula. Ini macam. Lepas tu ini kacau. Sama. Sama ada sama rata. Ha. Okey apa? Sama apa? Okey apa? Boleh masuk kerja? Okey. Boleh masuk kerja? Sekarang juga boleh. No problem. Kita buka branch dekat Singapura. Dekat Singapura pula. Okey, deal. Okey, no problem. Alright. Lihatlah cendol yang dihidangkan untuk saya bermacam-macam. Ada cendol pulut, cendol Bandung dan cendol jagung. Harga cendol RM1.50, tapi kalau mau bungkus tambah RM30. Rojak pasemburnya pula hanya RM3. Keadaan di Seremban waktu malam agak lengang dan sepi. Namun, saya sempat singgah di salah satu pasar malam berdekatan dengan kedai cendol Haji Syarif. Ia dibuka hingga 1 pagi. Memang masih banyak lagi yang harus saya terokai, tetapi saya rasa cukup teruja dan bersemangat untuk terus menjelajah daerah-daerah di lintasan KTM. Tidur dululah, lenguhlah kaki. Banyak jalan tadi tahu. Sampai bertemu lagi dengan saya di episod seterusnya, Jelajah Kereta Api.